Cara mudah menghubungkan kamera CCTV V380 Snowman ke handphone Android. Berikut cara pasang kartu memori microSD pada kamera CCTV V380 Snowman. Selanjutnya, nyalakan CCTV menggunakan adaptor dan kabel USB. Sebelum menghubungkan kamera CCTV ke HP, reset kamera CCTV. Berikut cara reset kamera CCTV V380 Snowman. Berikutnya, download aplikasi V380 Pro. Buka aplikasi V380 Pro. Selanjutnya, klik tanda plus di sini untuk menambahkan kamera CCTV V380 Snowman. Scan barcode yang ada di kamera CCTV. Selanjutnya, hubungkan dengan Wi-Fi. Klik Confirm. Arahkan barcode ke arah kamera CCTV. Selanjutnya, klik di sini. Buat nama CCTV. Klik Finish. Berikutnya, buat password kamera CCTV. Menghubungkan kamera CCTV V380 Snowman ke handphone sudah berhasil. Selamat mencoba.